إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بالسيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Jumat rahimakumullah sejenak dalam kesempatan yang sangat mulia ini mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya semua yang kita miliki pasti perlahan-lahan berkurang kesehatan kita pasti berkurang penglihatan kita pasti berkurang tenaga kita pasti berkurang pendengaran kita juga pasti berkurang tenaga kita pasti berkurang dan sebenarnya harta benda yang kita miliki juga pasti perlahan-lahan berkurang kalau ada yang harta bendanya bertambah maka kekuatan atau keinginan untuk makan dan minum semakinlah berkurang. Karena tidak ada orang itu yang semakin tua, semakin banyak makan dan minumnya. Selera makan dan minumnya pasti berkurang. Seiring memang dengan kesehatan jasmaninya juga berkurang. Segala sesuatu yang berkurang itu tidak mengapa. Karena memang demikian kehidupan kita di dunia. Bahkan puncaknya semuanya adalah kita tinggalkan. Harta kita tinggalkan, jasmani kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan. Semuanya kita tinggalkan. Kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dibawa kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena itulah, kalau kesehatan kita berkurang enggak apa-apa. Harta benda kita berkurang tidak apa-apa. Yang penting, keimanan dan ketakwaan kita tidak berkurang. Apalagi sampai hilang. Tidak. Keimanan dan ketakwaan kita itulah yang terus bertambah. Dan itulah yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa dan berbekallah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya kita semakin hari semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita kita terus tingkatkan ibadah kita tingkatkan dan kemaksiatan
semakin hari semakin berkurang kita lakukan, bahkan kita ingin meninggalkan semuanya. Sehingga betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa beban dosa. Karena sesungguhnya kita dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir di muka bumi ini adalah tidak membawa dosa. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua yang lahir, yang dilahirkan di muka bumi ini, semuanya dalam kondisi fitrah, bersih, tidak membawa dosa. Dan oleh karena itu, demikianlah bayi. Bayi itu nyaris tidak ada kekurangan, nyaris tidak ada yang tidak sedap bayi, karena memang tidak membawa dosa. Tangisnya pun tidak ada masalah, senyumnya pun sedemikian sangat indah, dan semua orang senang dan terpaut dengan bayi itu, karena bayi tidak membawa dosa. Begitulah juga selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kita kecuali kita nanti datang kepada Allah dalam kondisi fitrah. Kita hadir di dunia dalam kondisi fitrah, maka nanti kita kembali kepada Allah, kita tidak akan diterima kecuali dalam kondisi fitrah itu. Oleh karena itu, sesungguhnya ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini, dalam hidup dan kehidupan ini, tidak lain adalah dalam menjaga kefitrahan, dalam menjaga kebersihan jiwa kita, menjaga agar hati dan rohani kita tidak ternoda dengan dosa. Sebaliknya, kita membawa bekal kebajikan, bekal ketakwaan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu, setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di siang harinya, di malam harinya kita banyak salat, rukuk, sujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antaranya mengantarkan kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kita bersihkan dosa-dosa kita dan kita isi dengan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka setelah bulan Ramadan, berarti tugas kita semuanya adalah menjaga kebersihan yang sudah kita dapatkan. Ibarat baju sudah bersih, maka tugas berikutnya adalah menjaga baju itu agar tetap bersih, sekaligus memakai baju itu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa baju kita miliki kalau tidak kita pakai? Sebagaimana juga untuk apa baju yang sudah bersih kalau tidak dijaga? Dan perlu diingatkan bahwa ternyata tugas menjaga, memelihara, dan menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang ringan dan bukan sesuatu yang gampang. Dalam kehidupan ini sering kita lihat membangun lebih gampang dibanding memelihara, menjaga, dan memanfaatkan. Silakan dilihat, banyak gedung-gedung dibangun, tapi sayang, tidak dipelihara, tidak dijaga, dan bahkan tidak digunakan. Maka itu tentu sangat buruk sekali. Allah Subhanahu wa taala
mengungkapkan untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya, itu Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Janganlah kamu itu seperti seorang perempuan yang mengurai benang pintalannya setelah menjadi kain yang sangat bagus, lalu diacak-acaknya. Ini disebutkan di zaman jahiliyah. Ada seorang perempuan yang kerjanya membuat kain. Pagi kain itu dibuat, kain itu kan dibuat dari benang-benang, ditenun, dipintal. Sore sudah jadi kain. Tapi sayang, perempuan ini lalu mengacak-acaknya lagi sehingga berantakan. Dan begitu tiap hari dilakukan, sehingga tidak pernah lagi dia menghasilkan sehelai kain. Padahal sebenarnya kain sudah jadi, tapi diacaknya demikian. Maka Allah mengingatkan, jangan kalian seperti seorang perempuan itu yang mengacak benang-benangnya setelah rapi, kemudian dibuat berantakan. Apa artinya? Itulah kerja bodoh. Kerja yang kemudian tidak pernah menghasilkan sesuatu. Bukan karena tidak berhasil. Sudah berhasil, tapi sayang, kerjanya itu dirusak sendiri. Bukan orang lain yang merusaknya, tapi dirinya sendiri. Ini mengingatkan kepada kita betapa ruginya kita. Andaikan kita sudah melakukan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, kita sudah berpuasa, kita sudah melakukan sholat qiyamul Ramadan, sholat terawih, kita sudah menjaga mulut kita, kita tidak melakukan perbuatan dosa. Apa artinya? Andaikan kemudian setelah itu di bulan Sawal lalu tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan, di antara tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, di antara tandanya adalah orang itu tetap menjaga apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Maka setidaknya ada dua tanda orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu tetap menjalankan sholat isya berjamaah di masjid dan tetap menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena rata-rata orang di bulan Ramadan itu melakukan sholat isya berjamaah di masjid dan dilanjut dengan menjalankan sholat terawih berjamaah. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya 11 rakaat. Dan di waktu subuh, bahkan sebelum waktu subuh, rata-rata kita sudah bangun untuk makan sahur dan untuk bermunajat kepada Allah, lalu kemudian segera berangkat ke masjid. Itulah suasana di bulan Ramadan. Tentu yang Allah inginkan kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, karena kita tidak menyembah Ramadan, tapi kita menyembah Allah. Kalau kita menyembah Ramadan, maka iya, hanya satu bulan. Tapi kalau kita menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah itu tetap hidup. Allah itu tetap ada meskipun sudah tidak di bulan Ramadan. Dan memang Ramadan adalah pendidikan. Maka hasil pendidikan adalah setelah pendidikan itu sendiri. Berarti hasilnya adalah setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita merugi kalau setelah bulan Ramadan, lalu kemudian kita tidak melakukan lagi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu. Sebagaimana bangunan sudah jadi, tapi sayang, bangunan itu tidak ditempati. Bangunan itu dipakai. Kita sudah jahitkan baju, baju sudah jadi, tapi ternyata baju itu tidak dipakai. Maka itu berarti kerja mubazir, kerja yang tidak ada gunanya. Apalagi kalau sampai justru baju yang sudah jadi dirusaknya, bangunan yang sudah jadi dirusaknya sendiri, maka itu lebih buruk lagi, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yaitu seperti kerja seorang perempuan di zaman jahiliyah
yang dia karena hilang ingatan, hilang akal, maka dia merusak hasil tenunannya, hasil pintalannya, sehingga dia kerja setiap hari tidak menghasilkan sesuatu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita lakukan kerja baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, dan dengan itu layak pada saatnya nanti kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita semuanya ini di dunia hanyalah merantau. Kita akan kembali pulang, kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diundang oleh Allah kembali. Ini bukan tempat kita menetap. Dunia adalah tempat yang kita tinggalkan. Sementara yang kita tuju adalah akhirat. Dan itu membutuhkan bekal. Tanpa bekal, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Dan semoga nanti pada akhirnya kita diundang oleh Allah dan dipanggil oleh Allah. Dan ternyata yang diundang dan dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bukan wahai badan yang sehat, bukan wahai yang kaya, bukan wahai mana pejabat, bukan. Tapi yang diundang oleh Allah adalah jiwa. Jiwa yang diundang, dan jiwa yang diundang oleh Allah adalah jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena tidak ada membawa dosa, tidak membawa beban-beban kemaksiatan. Jiwa yang tenang itulah jiwa yang terisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah undangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam kondisi kamu senang, kamu ridho dan kamu diridhoi. Fadkhuli fi 'ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. InsyaAllah di sana ada Nabi Muhammad, ada para nabi dan para rasul, ada sahabatnya Abu Bakar, ada Umar, ada istri beliau Khadijah, Ummuna Khadijah, Ummuna Aisyah, dan yang lain, orang-orang soleh. Kita diundang untuk masuk dengan golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, dan selalu nasihat menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, ada yang perlu diingatkan. Karena kita ini umat Islam, seluruh dunia adalah umat yang satu, ibarat satu tubuh. Kita ingatkan, kita punya saudara, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang berjuang hebat
untuk mempertahankan tanah air sekaligus mempertahankan Masjidil Aqsa, masjid ketiga, masjid yang kita miliki, dan saudara-saudara kita yang berjibaku mempertahankan itu. Seharusnya yang punya tugas untuk menjaga Masjidil Aqsa bukan hanya mereka, tapi kita semuanya juga. Karena itu masjid yang disinggahi oleh Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj. Dan itu masjid ketiga yang paling hebat, paling mulia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena itu mari setidaknya kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita itu agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak terhitung berapa korban dan berapa yang syahid, perempuan dan anak-anak, dan mereka sekarang sedang kesulitan, di blokade, tidak boleh makanan dan minuman masuk kepada mereka. Itulah kondisi yang sangat sulit saudara-saudara kita di sana. Tapi mereka tetap gagah berani, tetap menjaga amanat, menjaga Masjidil Aqsa, dan juga menjaga tanah air itu agar tidak dikangkangi. Dan meskipun sudah dikangkangi, dijajah oleh kaum Yahudi, alaihim laknatullah itu. Mari kita doakan saudara-saudara kita itu agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kaum Yahudi itu dilaknat oleh Allah dan segera terusir dari tempat yang suci dan disucikan. Dan semoga kita semuanya termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang tidak lalai, kita ingat saudara kita dan kita turut berjuang meskipun dari jarak jauh dan meskipun hanya sekedar dengan doa. Dan itu sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita umat Islam harus menjaga agama kita, harus menjaga anak-anak kita, harus menjaga Al-Quran, harus menjaga sholat, harus menjaga zakat, dan harus menjaga ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Karena orang non-Islam tidak akan pernah suka dengan kita orang-orang Islam ini sampai kita mengikuti agama mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka itu tidak akan pernah ridho dengan kalian Yahudi dan Nasrani sehingga kalian mengikuti mereka semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وتلاوتنا وجميع عبادتنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى وارزقنا بالصلاة فيه قبل الممات. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفخشاء والبغي والمنكر والزلازل والمحن يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر في مصر.